Daun teh umpama makanan ruji. Itu yang terpaksa diberikan seorang ibu pelarian Rohingya kepada anaknya yang berusia setahun demi kelangsungan hidup. Namun kasih kepada anaknya tidak pernah pudar apabila beliau sanggup berjalan berkaki ayam berpanas demi membawa anaknya yang berusia satu tahun mendapatkan pemeriksaan kesihatan. Ikuti laporan wartawan kami Isabel Leong yang berkunjung ke Cox Bazar. Senuara kerap berbaju hitam beserta selendang melitupi kepalanya. Wanita ini kurus saja. Berkongsi dengan Astro Awani, Senuara berkata disebabkan kekurangan zat, beliau tidak dapat menyusukan anaknya yang kelihatan amat kurus. Cara sahabat aku dengan Senuara mana bayi, lera urum lah bayi itu. Dun nafat dua lah terapi. Sekali dilihat, tiada siapa menyangka Senuara sebenarnya mengandung 4 bulan. Derita Senuara umpama tiada berpenghujung apabila suaminya pula kerap memukul beliau. Tindakan ganas suaminya itu dipercayai akibat tekanan perasaan kerana gagal mendapatkan pekerjaan untuk menampung keluarga mereka. Kasihnya seorang ibu, Senuara menggagalkan diri demi anak-anaknya. Jika bukan milik beliau, setidaknya masa depan yang cerah ada buat anak-anaknya. Ada tempat lah, sangat kesuah sana. Ini kisah nyata. Satu cerita duka dalam beribu kisah di Cox's Bazar. Dalam sayup langkah Senuara, kita di Malaysia tidak boleh hanya dengar atau lihat sahaja. Di bawah usaha UNICEF, kita semua boleh sumbang bantuan melalui laman web UNICEF Malaysia di www.unicef.my/donations/astrorohingya. Tidak perlu banyak. Cukup untuk daun teh diganti nasi berkuah. Dan pastinya ia berserta doa anda. Laporan Isabel Leong, Cox's Bazar, Bangladesh untuk Astro Awani. Ketua Pegawai Eksekutif untuk beberapa jenama mewah seperti Gucci, Balenciaga dan YSL, François-Henri Pinault, dilapor akan menderma 100 juta euro untuk membina semula Cathedral Notre Dame. Beliau akan salurkan bantuan itu melalui firma pelaburan keluarganya Artemis bagi membiayai kerja-kerja pembinaan. Sebelum itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan satu kutipan dana antarabangsa untuk membina semula gereja bersejarah itu. Macron menerusi Twitternya menyifatkan kebakaran itu sebagai satu insiden terburuk kerana ia bagai sebahagian daripada Perancis terbakar. Dalam kejadian itu, pihak bomba mengambil masa hampir 9 jam untuk memadamkan kebakaran. Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nunez berkata kini semuanya dalam keadaan terkawal dan tumpuan serta keutamaan diberikan kepada kestabilan struktur gereja berkenaan. Katanya pemeriksaan oleh pakar dan arkitek terlibat akan dijalankan terhadap bangunan ikonik Paris itu.